seorang warga melapor katanya di pembuangan airnya kedengaran suara orang teriak mama mama. Dan akhirnya karena udah curiga, dia laporlah ke pemadam kebakaran dan digalilah tuh saluran pembuangan. Pas lagi digali, dikira bakal keluar kucing, taunya ada sosok manusia anak kecil umur 4 tahun. Anak ini bernama Chan Wong Yun, usia 4 tahun. Pas ditemuin, badannya tuh banyak banget baret-baretnya. Jadi kayak gini nih ceritanya. Dia tuh main lari-larian di sekitaran rumahnya, jatuh ke suatu lubang pembuangan gitu. Lubangnya tuh kecil guys, kayak gini, tapi masuk ke badan dia. Karena lubangnya cukup dalam, jadi mungkin dia teriak gak kedengeran apa-apa. Dia jalanlah nyusurin kayak lubang-lubang ada di sekitarnya. Dan lubang yang ada di sekitarnya ini menuju ke pembuangan si air dari warga-warga sekitar. Waktu pertama kali diselamatin, itu dia udah lumayan gak sadarkan diri, badannya semua dingin, fungsi hati dan ususnya menurun. Tapi lama-kelamaan akhirnya anak ini memulih guys. Dan di sini orang tuanya nyesel banget karena bisa kehilangan anak ini hampir dengan 2 hari.